tahu dong turunan-turunan keluarga aku kamu siapa. Kamu gak pernah ngenalin. Kamu ngajakin aku turunan-turunan, aku jatuh kemarin kamu ajak. Kamu makanya gak jatuh dong. Turunan itu tajam. Oh gitu kan kamu komandan. Harusnya komandan sebagai pacarnya yang bikin kontennya. Iya. Jadi itu siapa sebetulnya? Sepupu gue dong, Beb. Sepupu kamu? Iya. Kan dikenalin pas lebaran ya. Aduh kamu gimana, aku lebaran kan jadi imam. Ya kan udahannya bisa. Abis turun sholat id kan silaturahmi. Ada yang mau sholat id? Emangnya 2 hari di masjid? Udah selesai sholat id ya udah pulang ke rumah. Aku gak mau kamu deket-deket sama cowok lain. Tapi kalau sepupu boleh dong? Ya oke sepupu gak apa-apa. Kamu jangan posesif deh. Bukan masalah apa-apa. Larang ini, larang itu. Bukan, aku tuh suka kadang-kadang coba perempuan. Coba kalau nanti perempuan besok aku main film ada adegan ciuman, boleh gak? Hah? Itu namanya bukan sepupu, sepipi. Aku gak mau. Tapi kan dia aktris, harus iya, profesional. Kamu kan tadi nemenin aku syuting. Tapi kan kebetulan kan film horor gak ada. Tapi kan kalau film-film misalnya romantis, suami istri kan suami istri lumrah ciuman. Fine, oke okay, aku akan kasih kebebasan kamu. Tapi ketika kamu mau take begitu mau ciuman, aku cut biar nanti stand in-nya aku. Gak bisa kan mukanya mirip. Tinggal ambil bibirnya doang, gak usah mukanya. Eh gak bisa dong. Gini aja, komandan latihan mental seandainya beneran nanti hubungannya serius dengan seorang aktris. Oke. Okay. Ini ceritanya misalnya Mbak Wulan adalah istrinya Wendy di dalam suatu adegan. Iya. Yeah. Ceritanya, simpel aja misalnya. Wendy baru pulang kerja, istrinya nyamperin, cium tangan, terus habis itu perlu gimana kerjanya gitu. Komandan latihan mental aja biar gak marah. Aku ceritanya lagi ngeliat ke lokasi syuting. Iya, yeah, ceritanya. Ini kita ceritanya lagi syuting. Ceritanya lagi syuting. Aduh. Aku pulang. Kamera, action. Eh suami udah pulang. Udah. Capek. Apa kabar? Capek. Gak boleh. Gak boleh dong. Gak bisa gitu kan. Gak tahan ini, cemburu saya nih. Walaupun cuma adegan doang. Saya kan cuma aktor, Pak. Saya cuma meranin doang, Pak. Adegan, Pak. Gak gitu gak dong. Ya, kalau kayak gitu, istrinya ntar gak diajak main film loh, Pak. Mana tepe, setelah gue begini. Nanti lama-lama aku gak laku nih, Beb. Iya. Tapi kamu gak pakai hati kan? Cuma gara-gara profesional ya, doang. Ya pakai dong, pakai pada saat adegan, pakai. Harus. Ya, tapi kan itu adegan doang, jangan ya, pakai. Tapi kan itu kan aku saat itu gak menjadi aku, peranku jadi Ayu gitu loh. Aku ya mencintai dia. Beneran, dia oke, begitu. Oke, aku tahan. Begitu dong. Latihan lagi. Profesional, Mas. Paham gak? Iya. Latihan lagi, Beb. Mas, yang serius, latihannya. Tolong kasih tahu itu pacarnya Wulan, kalau memang dia gak nyaman, gak usah di sini. Sekali lagi dia ngerusak adegan, saya cabut dari adegan ini. Kita kan waktu syutingnya masih ada beberapa hari ke depan. Saya kan pemeran utara di sini, Mas. Lu utara kok.